Rindu solat berjemaah di masjid menjadi dorongan kepada seorang warga emas berusia 101 tahun untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Cik Ismail Cik Tahir menerima suntikan pertama vaksin Pfizer di PPVIPT Integrasi Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, sambil ditemani cucunya Muhammad Jalani Harun. Bapa kepada 10 anak dan puluhan cucu serta cicit ini dilihat masih aktif, dan antara dua warga emas yang tercicir dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 1. Maklum pasal dia tak dengar. Jadi kena ulang cakap kebaikan vaksin ini. Warga emas ini lagi patut saya katakan. Dia pun dengan kadar yang bersemangat nak marinya. Apabila cocok ni nak pergi masjid pun boleh, nak pergi apa pun boleh. Jadi maknanya proses saya tu lambat sikitlah. Tapi bila dah dia confident tu, dia nak mari. Menurut pengarah PPV Integrasi UNIZA, Profesor Dr. Nik Arif Nik Muhammad, dua warga emas yang berusia 93 tahun itu menerima vaksin hari ini. PPV ini juga memberi peluang kepada penduduk Kuala Nerus, termasuk OKU dan wanita hamil yang terlepas janji temu. PPV Integrasi UNIZA menyediakan 1,500 dos sehari.